Kalian absen ya, teman-teman ya? Oke, sambil menunggu pembicara. Yang mau berdoa,
Oke, udah aman nih Zoom-nya ya. Suaraku terdengar jelas? Jelas. Oke. Alhamdulillah Pak Mulyantonya juga sudah hadir. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Mulyanto. Maaf ini agak terlambat sedikit Pak Mulyanto, oh, ada gak kesalah, apa-apa. Sedikit kesalahan teknis. Oke, nggak apa-apa Mas, santai aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Pak Mulyanto dan selamat siang teman-teman peserta PKL. Nah, sebelum kita mulai, boleh kita buka dengan doa pembukaan dulu. Dipersilahkan teman-teman untuk salah satunya memimpin doa bersama. Siapa di sini? Berhubung sudah ada Pak Mulyanto, langsung saya tunjuk aja ya. Rizky Amelia nih dari Purworejo. Ayo, Amel, kamu pimpin doa ya. Silakan Amel. Bisa dimulai Amel? Jaka. Baiklah teman-teman. Ini Amel sebelahan sama temannya ya. Temannya di mute dulu yang satu ruangan. Biar nggak feedback suaranya. Oke, Mel, suara kamu dibuka Mel. Barusan aku mute semua. Amel, videonya kemana? Kok handphonenya kemana-mana itu? Atau ini aja ya, aku minta Rahma monitor. Rahma, anjir. Kasih tuh. Ini dari Amel, berisik banget. Rahma monitor, kamu bisa pimpin doa ya Rahma? Iya kak. Ya boleh, pimpin doa sekarang yuk. Untuk mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa buat kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih, Rahma dari SMK di Satu Karanganyar Kebumen sudah membuka doa pagi ini. Baik. Sebentar ini saya pin dulu Pak Mulyanto. Nah, di sini teman-teman kembali lagi ke pertemuan yang kesekian kalinya ya. Kira-kira ini pertemuan keberapa teman-teman di luar meeting kelompok? Kalau nggak salah pertemuan ke berapa ini? Kalau materinya materi ke-6 ya? Iya, materi ke-6. Materi ke-6, pertemuan ke-7. Mestinya ya, karena pertemuan pertama itu bukan materi pembukaan, kemudian ada pertemuan-pertemuan tambahan yang dari kelompok industri. Nah, di sini masuk ke materi ke-6, di pertemuan ke-8 ini kita ada pembicara yang sangat luar biasa, ini Bapak Mulyanto. Profilnya juga sudah dikirim ya ke grupnya teman-teman semua ya. Sudah kami kirimkan profilnya dari Pak Mulyanto, kemudian juga materinya juga saya share Pak Mul. Oke. Ya, materinya juga sudah saya share, jadi teman-teman sudah dapat bocorannya nih Pak Mul. Oke. Yang mau disaringkan oleh Pak Mul. Nah, Pak Mulyanto ini nama lengkapnya Bapak Mulyanto Utomo yang tinggal di Jebres Solo ya Pak Mul.
Betul. Di Jebre Solo dan aktivitasnya untuk sekarang ini sebagai redaktur senior majalah Halida. Majalah Halida ini dari Solo Klub ya Pak Mul? Iya, Hadila Mas, Hadila. Hadila, Hadila ini dari Solo Peduli. Ya. Solo Peduli, ya majalahnya Solo. Iya, dari majalahnya Solo Peduli. Solo Peduli ya. Itu lembaga Amil Zakat. Amil Zakat, Lajiswaf ya. Gitu ya Pak Mul ya. Juga ya, ada ya. Ada beberapa company lain di bawahnya Solo Peduli ya Pak Mul ya. Mungkin nanti Pak Mul juga bisa ya, sharing sedikit tentang Solo Peduli. Dan juga teman-teman aktivitas Pak Mul selain menjadi redaktur senior di majalah Hadila, majalah Hadilanya Solo Peduli, juga Pak Mul ini masih ngajar ya Pak Mul ya, masih dosen ya. Untuk ngajar di kampus UNS ya Pak Mul. UNS ya betul. 11 Maret. Nah gini Pak Mul, ya. Saya yang berpanjang lebar ini memperkenalkan Pak Mul, ya. Barangkali dari Pak Mul sendiri monggo kami saya persilahkan waktunya, mungkin sedikit perkenalan, sedikit ta'aruf begitu sama teman-teman, kemudian bisa dilanjut baik. Dengan materinya Pak Mul. Pak Mul saya jadikan co-host baik. Ya untuk share. Ya, ya. Baik. Ya. Ya, saya bisa share materinya juga. G. Sudah saya jadikan host Pak Mul. Oke. Ya, monggo Pak Mul. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Taital dan semua teman-teman SMK di Jawa Tengah. Mereka kalau nggak salah dari Solo, Purworejo, Kebumen, Karanganyar, Taital. Nah, hari ini saya diberi kehormatan sama Taital untuk sharing. Pengetahuan jurnalistik, jurnalistik itu apa, karena berkaitan dengan materi teman-teman di SMK ini yang berkaitan dengan digital marketing. Karena zaman sekarang kan zamannya digital marketing sudah pepnya, sudah tidak koran lagi, tetapi sudah lewat internet. Jadi, media internet ini memang luar biasa, makanya saya bersyukur sejak SMK sudah diperkenalkan ini. Nah, tapi tentu saja untuk mengisi konten dari apa namanya konten-konten yang diproduksi oleh teman-teman di digital marketing sebagai promosi itu tentu harus menganut kaidah-kaidah yang telah ditetapkan di dalam ilmu jurnalistik. Jadi jurnalistik itu ada ilmunya. Caranya sering gimana nih Pak? Share, saya terus ambil saya punya saya ya Pak ya. PowerPoint. Yeah. PowerPoint. Oke. Okay. Nah, sebentar. Jadi ini sudah kelihatan belum ya? Sebentar. Belum Pak, masih tolong proses nih. Nah, itu sudah keluar Pak. Sudah keluar. Kemana kecil punya saya. Ketep. Tidak muncul Pak, tapi kok menurutku hilang Mas nanti. Sebentar. Ya. Yeah. Betul, muncul Pak. Masih kontak Pak? Masih Pak. Halo? Masih Pak Mul. Iya, masih. Ya. Tapi di tempat saya kemarin nggak kelihatan benar-benar buka. Yeah. Sambil ini Pak Mul, sambil saya siapkan PowerPoint dari tempat saya, mungkin Pak Mul boleh sharing dulu. Oke. Yeah. Tapi sebentar saya nggak, soalnya nggak kelihatan ini apa layar saya tiba-tiba malah tertutup. Saya, oh iya, yeah. Itu lagi share screen kali Pak Mul. Oh nggak tahu. Bentar. Zoom share. Nah, oh ini udah keluar.
Maaf. Nah, ini keluar ya. Kelihatan Pak, ya? Kelihatan. Jadi saya mau cerita soal, karena saya diminta untuk cerita soal jurnalistik, maka yang saya ceritakan adalah jurnalistik. Jadi jurnalistik ini adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, menyiarkan suatu peristiwa atau kejadian fakta, ya, harus fakta sehari-hari menjadi berita dan disiarkan melalui media massa. Harus disiarkan melalui media massa. Kalau tidak disiarkan, ya berarti belum disebut jurnalistik. Nah, selanjutnya apa sih isi media itu? Jadi kalau media massa itu kan ada yang elektronik, ada yang media cetak, ya. Kemudian sekarang ini ada yang namanya media internet. Sebetulnya media internet itu termasuk media baru, gitu. Termasuk nanti ada sosial media, ada YouTube, ada Facebook, segala macam itu media baru nanti istilahnya. Dan ini yang sekarang sedang menguasai informasi sebetulnya. Jadi, tetapi pada intinya media ini adalah bagian dari sistem komunikasi antara masyarakat. Jadi komunikasi itu adalah proses. Ya, jadi di UNS itu ada nama Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, terus jurusannya adalah komunikasi, ilmu komunikasi. Nah, inilah yang kita bahas. Jadi ilmu komunikasi itu sangat luas. Intinya adalah proses menyampaikan pesan kepada masyarakat, ya, dari pesan kepada masyarakat oleh seseorang atau lembaga. Kalau lembaga itu seperti pers itu, seorang atau pers, melalui media, selalu melalui media, ada medianya. Kalau personal itu ya mulut. Tapi kalau media massa itu lewat koran, lewat internet dan segala macam, kepada khalayak, kepada masyarakat, kepada seseorang, sehingga mempunyai efek. Nah, yang penting itu komunikasi itu nanti akhirnya harus ada efek yang ditimbulkan oleh informasi yang disampaikan. Nah, kaitannya dengan materi yang apa namanya diminta Pak Ital itu, ini sangat berkaitan sekali karena tanpa ada komunikasi, maka tidak akan ada pesan yang disampaikan. Nah, pesan itu termasuk di dalamnya adalah pesan yang sifatnya mulai berita. Jadi di koran, di media itu intinya sebetulnya isinya hanya tiga. Satu, berita. Itu berita itu jurnalistik ini tadi. Ini harus berdasarkan fakta, peristiwa, kejadian gitu ya, yang diceritakan ulang. Yang kedua, isinya kemudian iklan. Iklan ini ilmunya sebetulnya sendiri nanti. Jadi iklan itu ada advertorial, misalnya iklan advertorial itu iklan yang berupa berita, tetapi dia tidak boleh seperti berita, gitu ya. Seperti berita dalam artian strukturnya, tetapi penulisannya boleh lebih, misalnya lebih leluasa, ya, dalam tanda kutip lebih bombastis misalnya, atau bahkan kadang hiperbola gitu ya, hiperbola itu dibesar-besarkan. Misalnya Komeng naik sepeda motor kakinya sampai terangkat-terangkat ya. Seperti itu iklan boleh seperti itu. Ya, itu tadi yang ketiga adalah opini. Jadi media massa semua ya, televisi, koran, internet itu intinya isinya sebetulnya hanya tiga itu. Nah, yang ketiga adalah opini. Opini itu artikel, gagasan seseorang. Jadi gagasan orang ya, adik-adik misalnya mau nulis tentang sesuatu pemikiran tentang bagaimana cara membuat roti yang baik misalnya gitu. Nah, itu termasuk dalam opini gagasan. Nah, tiga hal inilah yang sebetulnya dimuat di dalam pers atau media massa. Ilmunya kalau berita itu jurnalistik tadi. Nah, makanya agar tidak salah konsep nanti ketika apakah Anda membuat iklan atau membuat berita itu harus jelas gitu. Jadi kalau kalau misalnya Anda sebetulnya membuat iklan tetapi dalam bentuk berita gitu. Misalnya ada ini ya, ada iklan Wani Piro gitu yang kita gambar di bawah itu. Itu kan sebetulnya enggak sebuah peristiwa tetapi yang direkayasa. Nah, iklan itu boleh direkayasa, tapi kalau berita tidak boleh. Harus berdasarkan fakta. Kira-kira seperti itu.
Ya, jadi lalu apa sih gunanya pers itu, gunanya media massa ya? Ya itu tentu saja sebagai media informasi, media pendidikan, media hiburan, terus juga kontrol sosial. Nah, itu ada undang-undangnya nomor 40 tahun 99 tentang pers. Saya kutipkan biar nggak salah. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara dan gambar, stadata, dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran tersebut. Ini konsep yang disebut pers, lembaganya itu ya, lembaga yang memproduksi itu. Tetapi tadi saya sebut bahwa di pers itu biasanya ada muncul iklan gitu ya. Jadi nanti tentu saja sebetulnya ada ilmunya tersendiri, advertising itu ya. Jadi bagaimana membuat seseorang itu branding dan segala macam. Tetapi karena yang diminta Pak Ical hari ini adalah kaitannya nanti jurnalistik dengan konten untuk membuat berita, atau membuat apa ya, konten media elektronik gitu ya misalnya, agar bisa menjadi sebuah iklan atau promosi itu yang ada masalah. Solo Peduli selalu juga melakukan hal-hal seperti itu. Dan jadi nanti yang penting bahwa ketika membuat berita dalam bentuk iklan itu harus disebutkan bahwa ini adalah iklan gitu ya. Di koran juga gitu. Ketika di koran itu ada sepertinya berita tetapi harus dikasih garis merah kotak gitu, terus bawahnya harus ditulisi advertorial atau kadang-kadang hanya disingkat ADV gitu, biar orang kadang-kadang yang tersamar sebetulnya ya, kok ini berita apa iklan ya gitu. Tetapi yang jelas antara iklan, berita, dan opini itu terpisah sama sekali, nggak boleh dicampur aduk. Berita sama sekali tidak diperbolehkan menyertakan opini penulisnya, wartawan. Jadi kita ini belajar antara wartawan dengan seorang marketing dan wartawan itu sebetulnya terpisah. Wartawan itu tidak boleh jadi marketing gitu sebetulnya. Karena tugas wartawan itu mencari berita. Berita itu harus objektif ya, kemudian berdasar fakta, tidak boleh atas bayaran. Kalau iklan karena bayar, jadi boleh gitu ya. Jadi kalau opini malah dibayar orang yang membuat opini. Jadi ini pers itu seperti itu. Dan sekarang ada istilah media baru. Nah, itu yang membuat kacau sebetulnya. Media baru itu new media itu ya seperti ya Facebook, kemudian Instagram segala macam itu kan seolah-olah setiap orang bisa menjadi wartawan. Seolah-olah seperti itu. Padahal dalam konteks menjadi wartawan itu ada aturan-aturannya. Nah, apa sih wartawan atau aturan-aturan yang harus dipenuhi jadi seorang wartawan, dan ini harus kesana dulu ya, ceritanya biar nanti komplit gitu. Jadi jurnalis itu sama dengan wartawan atau pewarta. Wartawan tulis ada wartawan foto, jadi itu ya. Pekerjaannya mencari, mengumpulkan tadi berita, mengumpulkan fakta-fakta menjadi berita. Ada banjir segala macam, ada wawancara seperti ini. Ilmu yang pelajari tentang kewartawan adalah jurnalistik, ya. Jadi ini ilmu yang sudah sangat lama dari zaman Perancis, kerajaan tahun ini berasal dari kata jurnal atau the jour yang berarti hari, di mana segala berita yang warta sehari termasuk dalam lembaran cetak waktu itu ya. Dalam kamus Inggris jurnal diartikan sebagai majalah, surat kabar, dan diary. Nah ini artinya semuanya berkaitan dengan tulisan. Harus menulis, makanya nanti di akhir sharing ini saya berharap teman-teman berlatih nulis berita dan iklan, membedakan itu untuk konten. Sudah saya kasih materinya. Baik, kemudian jurnalistik itu harus berdasar fakta yang saya sampaikan tadi. Nah, jadi ketika membahas media massa itu media yang dikelola oleh banyak orang, bukan media yang hanya dibaca orang, yang baca yang banyak, yang membuat juga banyak, mulai dari wartawan, ada editor, dan seterusnya. Itu namanya media massa. Itu ya koran, kemudian majalah, televisi, segala macam itu.
ketika berbicara tentang berita, maka kita harus tahu tentang ilmunya, itu jurnalistik tadi. Ya. Jurnalistik sesungguhnya berkaitan dengan mengumpulkan tadi, pengolahan fakta, tapi fakta-fakta yang bagaimana yang bisa dikumpulkan untuk diberitakan. Ya, karena harus ada aturannya, tidak semua fakta atau peristiwa bisa dijadikan berita. Nah, lalu apa pertimbangannya? Pertimbangannya adalah nilai fakta itu. Mempunyai nilai berita enggak fakta itu? Jadi ada 6 unsur paling tidak. Ini ada significant, magnitude. Jadi mengandung unsur yang penting. Misalnya bensin naik Rp500, itu penting bagi masyarakat. Maka itu masuk kategori mempunyai nilai, layak untuk diberitakan. Kemudian magnitude. Magnitude itu faktanya itu mempengaruhi banyak orang atau berskala besar. Misalnya tsunami di Aceh menewaskan 125 ribu orang. Itu kan banyak sekali. Ayam di Boyolali tewas bersamaan sebanyak 500 ekor karena flu burung. Itu kan walaupun ayam tapi 500 mati bareng-bareng, itu kan banyak. Nah, ini berkaitan dengan jumlah. Kemudian timeline. Timeline itu sesuatu yang baru, sesuatu yang baru saja terjadi atau unik gitu ya. Misalnya ada yang teman-teman ada misalnya tadi ada salah satu siswa SMK Purworejo kalau berangkat sekolah naik motor mundur. Nah, itu hanya masuk berita mempunyai nilai gitu ya. Kemudian ada unsur proximity, kedekatan. Anda kedekatan dengan wilayah, bisa dengan psikologis. Jadi misalnya ada seorang pembantu rumah tangga di Karanganyar tewas di Alaska Amerika sana ya, bukan Alaska. Alaska padahal itu secara geografis jauh, tetapi dia mempunyai kedekatan psikologis dengan orang kaya Karanganyar sehingga layak untuk dimuat di koran Solo Pos misalnya, seperti itu. Kemudian tenar, sesuatu yang terkenal, sesuatu figur publik populer, artis film misalnya. Siapa artis film sekarang yang sedang naik daun misalnya ya. Kalau saya sukanya Desi Ratnasari ya, artis lawas itu. Desi Ratnasari membeli daster ke Pasar Klewer, itu masuk berita karena dia promo, padahal belinya cuma satu gitu kan. Nah, kalau padahal saya juga punya tetangga dodolan pecel namanya Desi Ratnasari juga membeli daster pala selosin, tapi nggak masuk berita. Kenapa? Karena tidak mempunyai nilai ketenaran itu. Nah, ini dan yang terakhir adalah berkaitan dengan human interest atau sesuatu yang menyentuh perasaan manusia. Nah, fakta-fakta seperti inilah yang menjadi pertimbangan seorang wartawan untuk menjadikan itu jadi layak dimuat atau tidak. Nah, intinya seperti itu. Kalau misalnya ada seekor cempe tertabrak pramek di Purwosari itu nggak ada nilainya berita. Cempe tabrak sepur ya biasa misalnya gitu ya. Kalau cempenya presiden lah itu ada kaitannya seperti itu. Nah, di dalam membuat konten itu juga harus mempertimbangkan itu nanti, termasuk konten-konten yang berkaitan dengan iklan. Apa itu significant, magnitude, prominent, proximity, ya, dan itu menjadi pertimbangan untuk dijadikan bahan. Jadi ini perlu latihan tentu saja, latihan untuk terus-menerus menulis dan sebagainya. Nah, kemudian fakta tapi ya, ini contoh-contoh ini contoh-contoh nilai berita ya, news value istilahnya ya. Jadi fakta yang bagaimana yang kita ini, misalnya ada demo berapa luas ini sesuatu yang besar, demonstrasi di Senat tahun 98 itu sampai menduduki DPR ya. Kemudian penting untuk masyarakat, seberapa penting, signifikan tadi ya. Ini misalnya pemilu itu penting ya, walaupun ini Pak ada Pak Jokowi ada Prabowo waktu itu hanya diberitakan. Sesuatu yang baru, nah ini ada ular atau unik kepalanya dua ya, seperti ini kan unik, terkenal ya, terkenal populer ya. Pak Rudi ini waktu jadi wali kota dan Pak Purnomo itu kan termasuk orang terkenal di Solo sehingga dia mempunyai nilai untuk diberitakan walaupun motong tumpeng. Kemudian yang human interest ini seorang
seorang sarjana yang bapaknya itu hanya seorang petani yang sangat miskin. Jadi hal-hal seperti itu yang bisa menyentuh perasaan manusia. Makanya fakta itu yang dijadikan seorang jurnalis untuk melatih insting bahwa dia harus peka terhadap hal-hal yang berkaitan ke enam, paling tidak enam itu penting. Berlatih terus-menerus. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian fakta apa saja, yang boleh menjadi berita. Fakta itu berupa peristiwa, kejadian, fenomena. Ya. Fenomena juga situasi, kondisi, keadaan, atau bahkan sebuah kecenderungan. Kecenderungan yang benar-benar ada dalam sebuah komunitas sosial. Yang benar-benar ada, ya, kecenderungan. Sehingga fakta seringkali dibedakan dalam dua, yaitu fakta sosial dan fakta psikologis. Fakta sosial itu adalah fakta-fakta yang berkaitan dengan kenyataan, peristiwa nyata. Misalnya ada banjir, ada tabrakan kereta api, ya ada anak mancing, dan sebagainya, ada sepak bola, seperti itu. Nah, fakta, bagaimana fakta psikologis? Fakta psikologis itu fakta omongan orang. Ya. Misalnya, Pak Amin Rais mengatakan bahwa nanti kalau saya jadi presiden, anak-anak SMK akan saya subsidi 500 ribu rupiah sebulan, nah, misalnya. Itu fakta psikologis, omongan seseorang. Tapi tentu saja orangnya itu harus penting. Ya, orang yang mempunyai tadi, mempunyai otoritas, yang mempunyai dia berhak untuk ngomong tentang itu. Kira-kira seperti itu. Nah, lantas, ini nanti kalau ada yang ingin tanya, langsung di Anup, boleh Pak? Ya, langsung ya di, boleh langsung aja, di silakan. Voice ya, atau di chat boleh ya? Tanya, oke, monggo silakan ya langsung itu ya. Ditanya biar nggak nganu nanti nggak lupa ya ke atas apa karena ini ada nanti masih ada persoalan yang berkaitan dengan digitalnya. Nah, kemudian sekarang soal teknik menulisnya. Jadi setelah Anda paham tentang bagaimana media massa itu apa, terus apa yang harus ditulis, isinya apa saja, pers itu bagaimana, pekerjaan bagaimana. Nah, sekarang Anda secara formal harus mulai memahami teknik menulisnya. Ya. Pada prinsipnya itu ada dua teknik menulis, yaitu teknik straight news atau dalam bahasa Indonesia disebut berita langsung, dan yang kedua adalah feature, teknik menulis kisah, berkisah gitu ya. Jadi berita langsung dan berita kisah. Ya. Nah, saya sering mencontohkan gini. Ya, mencontohkan soal bedanya straight news dan feature itu bagaimana gitu. Karena setiap berita bisa dibikin straight news, bisa dibikin feature gitu ya. Tergantung nanti materinya bagaimana gitu ya. Jadi nah, ini kalau teknik penulisan berita itu adalah straight news, materinya biasanya materinya itu yang hard news, hard keras ya. Hard news atau kemudian kalau ini kan ada istilah straight news, ada spot news, ada hard news, ada delay news. Ini istilah-istilah dalam media itu ada seperti itu. Nah, kalau straight yang teknik menulis itu sebetulnya hanya dua tadi, straight news, feature. Straight news itu teknik menulis langsung ke pokok persoalan, langsung ke masalah. Kalau feature itu tidak ada rumusannya. Nanti kalau istilah straight news itu ada teknik menulisnya piramida terbalik. Saya akan menyebutkan ini di Gunung Lawu, ya, orang-orang ya, Karanganyar ya, Gunung Lawu itu ada kabar, itu kabar ya, jadi pada isu kabar tugas wartawan adalah memastikan kebenaran tadi, ya, menulis kebenaran, bukan tidak boleh ngarang, tidak boleh beropini, tidak boleh berasumsi, makanya wartawan harus ke lapangan mencari kebenaran, ya, membuktikan benar apa enggak ini, ada verifikasi. Ada konfirmasi, itu kaidah-kaidahnya nanti seperti itu. Tidak boleh omongan orang yang orang aja ngomong dari orang lain seperti itu. Kalau perlu langsung datang ke lokasi, kalau tidak ya wawancara dengan orang sumber utama. Kalau di polisi itu ada istilah sumbernya A1, sumbernya A1 langsung ke orang yang menemui. Nah, kalau cerita soal kita teknik menulis, ada seorang ada kabar di Gunung Lawu masih ada kanibal. Anda tahu ya kanibal ya. Kanibal itu orang yang suka makan orang, masih suka makan daging orang. Nah, itu ada Gunung Lawu. Itu kan sesuatu yang secara berita ini
mempunyai nilai yang sangat luar biasa. Zaman baru, zaman sekarang kok di Gunung Lawu ada orang ada kanibal, kan aneh-aneh, unik gitu ya, unik dan penting untuk diketahui. Jangan-jangan nanti yang naik gunung sudah dimakan. Makanya sebagai wartawan Anda harus memverifikasi kebenaran itu. Tidak hanya langsung terus nulis, nggak bisa, gitu ya. Terus sumbernya saya harus ada narasumbernya. Makanya wartawan ya harus datang ke Gunung Lawu, naik ke Gunung Lawu, mencari sumber informasi siapapun, gitu ya. Misalnya di Gunung Lawu kan Anda ketemu dengan seorang, ada seseorang tinggi brewok besar, wah ini mungkin tahu kalau orang di sini. Ditanya wartawan, Anda sebagai wartawan nanya, Pak, apa betul di sini ada kanibal loh, Pak? Kanibal itu apa? Malah nggak tahu yang ditanya. Itu loh, Pak, orang yang suka makan orang, ya begitu. Oh iya, kemarin ada dua nih, ada dua. Nah, terus gimana? Sudah saya makan semua, ini malah baik kanibal ini. Nah itu cerita, ini cerita teknik menulis dengan feature itu seperti itu, ya. Jadi nulisnya tidak langsung ke pokok masalah, tetapi kalau saya tulis dengan langsung fake news, maka tulisan saya bunyinya seperti ini. Seorang tinggi besar brewokan di puncak Gunung Lawu mengaku telah memakan dua orang kawannya Senin kemarin. Nah gitu, itu strike news. Kalau feature tadi mumpung saya nol jalan, nah gitu, nggak langsung ke pokok persoalan. Itu ya tadi paham. Nah feature biasanya itu tulisannya apa namanya, bahan materi ya, materi serta fakta yang ada yang diangkat itu yang sifatnya apa namanya, soft news atau berita-berita yang ringan, berita-berita yang tidak penting itu tapi menarik perhatian ya. Jadi kalau teknik penulisan berita itu bahannya strike news, sesuatu yang meledak tadi langsung dimakan seperti itu ya, gitu ya. Jadi materinya itu ada hard news, ada soft news. Jadi kalau soft news itu biasanya feature, kalau hard news itu berita keras, itu berita keras itu ya tabrakan, banjir yang meninggal seperti itu tadi, memakan orang. Nah, itu hard gitu ya. Kalau soft itu ya misalnya soft news itu misalnya Pak Wali Kota Solo Gibran kakinya terkilir gara-gara naik, belum bisa naik sepeda misalnya gitu. Itu kan ringan berita ringan. Teknik menulisnya bikin feature aja modelnya. Nah, bagaimana perbedaannya antara feature dan strike news itu sebetulnya secara garis besar seperti ini. Ini masih kelihatan, Pak? Iya, yeah, masih, Pak. Ya, okay. Jadi ada, ini konsep berita. Jadi strike news itu ada polanya, pola penulisannya. Kalau bikin baju itu kan ada pola biasanya. Nah, seperti itu. Ya, terus-menerus. Teori namanya teori piramida terbalik. Strike news itu. Jadi di sini ada lead. Lead itu namanya artinya kata pembuka, kata pembukanya itu langsung kepada pokok persoalan tadi. Hal yang amat sangat penting sekali ditaruh di atas. Kalau feature bebas, yang penting ayah nggak penting dulu juga nggak apa-apa. Jadi perbedaannya di situ. Tapi kalau Anda baca koran itu hampir 90% koran itu beritanya adalah strike, ya, berita langsung. Bagaimana? Nanti Anda harus berlatih juga itu. Setelah mungkin nanti Pak Ical bisa, iya, Pak. Apa namanya, lain waktu nanti saya kirim ulang lah kan, misalnya di, kan ini kayaknya berlanjut Pak, lama ya Pak ya? Iya, masih 3 bulan Pak Mul. Nah, makanya nanti latihan itu ya, di luar pertemuan dengan kita nanti saya koreksi beberapa, ada yang ngirim pelatihan sudah ada itu, coba nanti saya koreksi, saya kirim Pak Ical biar nanti dibahas lagi itu. Iya, boleh Pak. Dengan Pak Ical tentu saja. Ya, jadi strike news ini prinsipnya adalah dengan teori piramida terbalik. Piramida itu kan sebetulnya kan segitiga ke atas. Judulnya di sini apa, pondasinya itu judul itu, tapi dibalik gitu. Jadi yang paling penting kan judul, kan. Yang paling penting itu kan yang di atas. Kalau piramida murni itu yang paling penting kan bawahnya, pondasinya. Bawah. Tetapi kalau piramida terbalik, teori untuk nulis strike itu justru pondasinya di atas. Yang penting misalnya tadi saya bilang soal naik apa bensin, apa harga bensin naik itu kan langsung ditulis judulnya. Hari ini harga bensin naik Rp1.000, ya, langsung seperti itu. Nah, kalau misalnya kemudian ada peristiwa yang sama gara-gara
bensin itu ada orang yang kemudian bangkrut misalnya pom bensin, ya akan dibuat feature di tulisan, maka yang ditulis tidak langsung kebangkrutannya itu, tapi ada harus menulis dengan seperti berkisah dulu. Malang nian nasib seorang pengusaha B misalnya seperti itu. Tadi nggak cerita langsung ke pokok persoalan. Ya. Jadi di sini ada unsur-unsur lead itu adalah teras berita, pembuka berita. Di sinilah nanti Anda harus menyampaikan hal-hal yang sangat penting di sini. Kemudian di tubuh berita itu hal-hal yang sangat kurang penting atau bahkan tidak penting ya kalau misalnya tempatnya masih ada ya dimasukkan. Nah, berbeda dengan slide news, ya berbeda dengan slide news, feature itu sebetulnya tidak ada definisi yang pasti, harus memakai konsepnya apa. Ini saya kutipkan dari Pak Gunawan Muhammad itu Pemret Tempo dulu ya. Jadi ada menurut GM Gunawan Muhammad yang bisa dijadikan semacam acuan gitu ya, acuan dasar. Feature adalah artikel kreatif. Ya. Kadang-kadang subjektif. Nah, ini masuk berita tapi boleh subjektif. Tapi subjektifnya harus tetap masih terkait dengan fakta-fakta sebenarnya. Tapi ada unsur subjektifnya gitu ya. Boleh agak subjektif rasa opini tapi berdasar fakta kira-kira gitulah. Ya, terutama dimaksudkan untuk membuat senang dan memberi informasi kepada pembaca tentang suatu kejadian, keadaan atau aspek kehidupan. Jadi sesuatu tetap berkaitan dengan kejadian, ya. Tapi makanya tidak boleh beropini. Tapi kalau nanti Anda jadi wartawan itu ke lapangan itu melakukan deskripsi, gitu ya. Di awal-awalnya melakukan semacam observasi lah, gitu. Observasi lalu mendeskripsikan kira-kira. Nah, mendeskripsikannya itulah yang sebetulnya kalau straight news itu harus bebas dari opini. Nah, kalau feature ini agak-agak boleh gitu kira-kira. Ya. Dan sifat tulisan feature cenderung untuk menghibur ketimbang menginformasikan. Jadi, karena ini menghibur itu misalnya orang menangis gara-gara nonton bioskop itu juga menghibur. Nonton film ke bioskop tapi keluarnya malah nangis tapi dia sebetulnya terhibur. Nah, itu yang disebut feature itu seperti itu, berkisah ya. Orang-orang yang kasihan itu seorang lanjut usia berusia 90 tahun masih membawa pepaya keliling kampung dan tidak laku-laku. Nah, seperti itu menarik perhatian gitu ya. Jadi apalagi kalau ada seperti lembaga amil tempat saya ini menjual berkasihan, menjual orang-orang yang teraniaya misalnya. Kemarin ada anak yang lahir tanpa batok kepala misalnya. Nah, itu ditulis dengan dramatis baik berdasar fakta gitu, untuk menarik perhatian para donatur gitu. Ya, jadi tapi penulisannya tidak boleh, kalau seperti itu akan sangat tidak menarik kalau ditulis dengan model straight news. Ya. Seorang bayi tanpa batok kepala lahir dalam keadaan kritis bla bla bla, itu kan straight news sekali, nggak menyentuh nanti. Ya. Jadi penulisannya nanti ada tulisannya gini, sang ibu begitu lembut membelai kepalanya padahal di atas itu sudah tidak ada batok kepala, bercerita tentang itu. Makanya features itu lebih banyak harus ada melakukan observasi, ya, datang harus mengamati secara langsung gitu. Nah, itu dan itu banyak sekali karena fakta itu setiap saat ada, setiap hari itu fakta kejadian. Semua Anda keluar dari rumah, Anda keluar, Anda di kamar aja semuanya adalah fakta. Cuman Anda harus terlatih untuk membedakan fakta yang bagaimana yang bisa di publikasikan, bisa disampaikan kepada masyarakat. Kira-kira sampai situ paham ya, semuanya ya. Kira-kira. Terus saya lanjutkan ke era cybermedianya. Ya, jadi berkaitan dengan media internet tentu saja, new media. Dan ini era adik-adik SMK ini. Kalau saya eranya masih cetak dulu. Jadi
Dan itu ada perubahan yang luar biasa, ya. Orang itu sekarang semakin tidak dibaca. Saya yakin yang peserta ini tidak ada hari ini tidak ada yang baca koran, saya. Contohnya handphone kabeh gitu ya. Nah, tetapi pada prinsipnya, prinsip ya, prinsip utama jurnalistik itu tidak akan berubah. Prinsip-prinsipnya, prinsip kaidahnya, aturan-aturannya 5W dan bahwa sebetulnya ini belum masih belum komplit ya. Saya sampaikan misalnya gini ya, berita itu harus selalu mengandung unsur 5W1H ya, di mana ada kapan kejadiannya, apa peristiwanya, bagaimana peristiwanya, siapa yang mengalami, terus prosesnya bagaimana, 5 when, where, why, who dan how, bagaimananya. Jadi 5W1H itu sebuah berita ya, setelah Anda mendapatkan fakta, fakta itu harus Anda lengkapi ya, kelengkapan beritanya ada 5W1H itu wajib. Kurang satu saja akan tidak nyaman bagi yang membaca ya. Karena ada contoh seekor anjing menyeret-nyeret sesosok orok di Kabupaten Karanganyar. Ya, terus ada cerita itu kapannya nggak ada, itu pembaca masih bingung kapan peristiwanya, apalagi orang Karanganyar. Oh, saya orang Karanganyar kok nggak pernah dengar kok tiba-tiba diberikan ini. Nah, itu makanya wajib 5W1H itu harus semua ada ya. Kalau 6 yang news value satu saja cukup ya. Jadi kalau sudah cukup penting saja atau terkenal saja bisa jadi Anda angkat berita, cuman Anda harus melengkapi kapan peristiwanya, di mana peristiwanya, bagaimana kejadiannya, 5W1H itu. Baik, terus kita ke era cyber ini. Jadi tetap kaidah-kaidahnya yang dipakai harus sama ya, walaupun jurnalisme itu platformnya itu berbeda ya, platform itu tempat untuk medianya ya. Kalau yang tadi, kalau saya salah cerita itu sebetulnya kebanyakan di koran tadi ya. Jadi karena saya orang koran, di majalah, dicetak gitu. Di televisi, di radio, itu kan semua media massa ya. Nah, sekarang ada namanya Facebook, ada namanya Instagram, ada namanya video-video itu YouTube. Nah, itu semua kan membutuhkan konten ya, konten semua. Nah, Anda harus paham bahwa yang Anda akan tampilkan di situ akan Anda tampilkan karena bebas. Kalau dulu kan hanya wartawan yang bisa nulis ke koran, bisa ke televisi. Sekarang semua orang bisa karena ada media sosialnya. Nah, inilah yang disebut media baru, new media. Nah, tetapi sayangnya orang-orang yang ngisi ini sering disebut citizen journalism ya, jurnalisme warga gitu. Itu enggak paham tentang kaidah-kaidah ya, prinsip-prinsip jurnalistik. Kadang-kadang mereka saat senengnya menyampaikan isi berita, konten saat senengnya, tidak ada kelengkapan beritanya, tidak mempunyai nilai berita yang kuat gitu ya. Sehingga bahkan kadang-kadang menampilkan hoax, palsu, berita palsu, opini gitu ya. Itu yang kemudian luar biasa pengaruhnya. Ya, makanya sekarang kan hoax, istilah hoax Anda pasti paham ya. Jadi internet ini telah mengubah pola masyarakat dalam mencari informasi di media. Jadi sekarang Anda kalau dulu saya waktu masih ya masih seumuran Anda nyari berita ya korannya koran apa ya? Oh, Kompas ya. Oh, yang bagus itu kok. Oh, ini ada kadang-kadang saya di Jawa Tengah koran Suara Merdeka. Sekarang sudah enggak. Tidak ada berita yang eksklusif bahkan ya. Setiap media internet ya, baik portal, website, blog, sosial ya, media penampilan lifestyle bersamaan dan cepat-cepat ya bisa menyampaikan itu. Makanya yang kemudian yang dilakukan inilah yang disebut perubahan zaman. Jadi zaman telah berubah. Ya. Jadi fortress itu apa ya? Tidak ada lagi hambatan. Jurnalis masih berputar dengan zona nyaman berupa institusi media yang terkotak-kotak berupa media, tapi ini sudah hilang sebetulnya sekarang. Sudah enggak ada kotak-kotakan lagi. Jadi kalau di media itu misalnya dulu di Solo Pos itu ada televisinya, ada radionya, ada korannya. Ya, sekarang juga ada websitenya. Nah, ini dulu wartawannya dewi-dewi, tapi sekarang jadi satu untuk memproduksi berita itu. Nah inilah kemajuan teknologi, gitu ya. Kemajuan teknologi ini bisa mendikte
anu media bahkan ya, produk produk media itu sekarang malah didikte oleh yang membaca. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah fungsi teman-teman nanti bagaimana memberikan konten yang semenarik mungkin gitu ya, sehingga di era digital ini benar-benar kontennya itu tetap baik gitu ya. Kemudian dan dipercaya, karena ini nanti akan berkaitan dengan khalayak yang pembacanya. Sekarang ini kalau saya mencari berita itu tidak perlu melihat dari medianya, apakah kompas.com, solopos.com, atau tapi pakai keyword ya, atau kunci gitu ya, nulis mana yang mentul, yang keluar di Google itu yang mana yang paling tinggi biasanya diklik gitu ya. Jadi kemampuan khalayak untuk menyeleksi sendiri berita yang mereka butuhkan ini akhirnya meruntuhkan benteng tadi, fortress tadi, meruntuhkan benteng media-media konvensional ya. Media konvensional itu media lawas ya, koran, majalah, televisi itu sudah termasuk media konvensional kategorinya ya, bukan lagi new media ya. Tapi new media itu malah sekarang ya media sosial itu sebetulnya cenderung ke sana, dan portal-portal ini. Makanya portal itu ya ada detik.com, kapanlagi.com, solopos.com, kompas.com, semuanya berindah ke sana. Tetapi ini memang secara finansial belum bisa menunjang seperti koran cetak, karena ada penguasa ya. Kalau digital itu ada penguasanya di Amerika sana yang menguasai pasaran, jadi masih sulit gitu. Harus ada aturan-aturan nanti. Nah, jadi orang yang mungkin sudah tak terlalu memperhatikan lagi dari mana berita berasal, asalkan dia merasa tercukupi, atau mungkin dia suka berita olahraga dari media A, berita politik di media B, bisa memilih sekarang. Bedanya itu kan. Dan kadang-kadang, apalagi sekarang berita itu kan gratis semuanya, hampir semuanya gratis. Padahal kalau kalau gratis seperti itu ya susah wartawannya, harus bayaran sekong ngendi. Wartawan itu tidak boleh menerima imbalan dari narasumber. Jadi wartawan itu bekerja harus objektif. Ketika ladang-ladangnya itu kemudian gratis, ya lama-lama habis nanti. Makanya sekarang ini sedang hangat isu di digulirkan bagaimana agar berita itu ya tetap membayar gitu. Tapi masih sulit tentu saja, karena media baru ini, new media yang digital ini memang luar biasa pengaruhnya. Sampai mana tadi? Baik, inilah yang lanjutkan. Nah, terus kenapa media berubah? Ya, mengapa media berubah? Hidup orang saat ini sudah sangat dipengaruhi internet, itu persoalannya. Ya. Perubahan-perubahan yang drastis gitu, kayak revolusioner gitu. Jadi menurut Google, internet adalah medium komunikasi massa yang tumbuhnya sangat cepat dalam sejarah. Saya tahun 1997 di Solo Pos itu digital belum kuat, tapi tahun 2007, 10 tahun kemudian sudah luar biasa menguasai. Orang sudah mulai pelan-pelan hilang gitu ya. Jadi sebuah survei di Inggris melihat 74% orang yang aktif menggunakan internet memilih hidup tanpa TV ketimbang tanpa internet. Saya kira Anda semua juga seperti itu. Ya, jadi Anda semua sekarang sudah enggak jarang-jarang nonton TV, lagi tonton pun HP terus gitu ya, internetnya itu. Nah, makanya bagaimana kemudian untuk mengisi perbedaan dengan koran tadi, mengisi kontennya gitu ya. Jadi ini antara media cetak dengan media online bedanya ya. Jadi Anda boleh masih tetap menerapkan tadi istilah dua teknik menulis tadi, feature atau flash news, tinggal pilihan tergantung dari fakta yang Anda peroleh ya. Tetapi kalau membedakan secara jelas bahwa berita online itu harus cepat, ya. Cepat serta merta, tak dibatasi deadline. Kalau cetak, print, koran, majalah itu dibatasi. Jadi koran itu berita sekarang hari ini baru terbit besok. Ya, jadi paling melambat jam deadline-nya jam 12. Deadline itu batas waktu dikirim ke redaksi. Jam 12 malam
karena nanti jam 1 harus sudah cetak. Jam 5 sudah harus diedarkan. Wah, ribet banget toh zaman dulu ya. Tapi begitulah. Itu makanya harus ada deadline. Tapi sekarang enggak ada. Anda begitu dapat informasi langsung Anda ketik di handphone, Anda kirim. Anda share kalau Anda punya blog yang langsung dikirim di gitu ya, online fiturnya itu. Kemudian gaya penulisannya. Print itu cenderung panjang ya, panjang gitu ya. Nah, pada online itu digital itu pendek-pendek, makanya akan lebih kalau beritanya umumnya apa namanya informatif akan lebih baik ditulis dengan model stripe gitu ya. Kemudian target audiennya, targetnya siapa ya, audien terbatas pada pelanggan atau pembeli acara ya kan, koran, majalah, kemudian itu kan seperti itu yang cetak itu ya. Nggak ada semua orang gratis arang-arang gitu ya, kecuali majalah Hadilah itu yang nyumbang adalah majalah nyumbang baru dikasihkan kasih majalah. Kalau di online target audiens lebih luas, yaitu seluruh pengguna internet ya, hanya tergantung nanti diprotek apa enggak gitu adalah kira-kira. Kemudian yang cetak itu bekerja lebih terkait pada kantor, jadi saya terus setiap hari harus kantor. Tetapi online bekerja di mana saja, kapan saja. Begitu ada kecelakaan, jebret langsung di tempat itu nulis dari dikirim. Nah, inilah teknologi yang luar biasa. Tinggal nanti diedit sama redaktornya di kantor. Kemudian print cetak itu update-nya baru esok. Jadi telat terus gitu ya. Nah, kalau di online nyetak segera diupdate terus, perkembangannya terus diikuti dari detik ke detik, menit ke menit bahkan. Kalau cetak nggak bisa, bahkan yang majalah itu mingguan, seminggu nih, kayak tentu kesulitannya. Nah itu kesulitan-kesulitan itulah yang kemudian membuat print ini ketinggalan zaman. Ya, kemudian print itu juga tidak interaktif, ya tidak bisa dialog. Kalau di online kan sangat interaktif. Jadi kalau Anda nggak puas dengan berita itu, Anda bisa komentar di bawahnya. Oh berita kok waduh, misalnya gitu kan. Ini interaktif dan ini akan membuat orang berbeda ketika membaca dengan orang. Kalau zaman-zaman saya dulu waktu masih muda kan pagi-pagi di depan ngopi kopi, ngopi buka koran. Sekarang nggak ada sudah. Zaman seperti itu sudah hilang. Ya. Kemudian berpikirnya seorang wartawan ketika sebagai media wartawan koran, dia berpikirnya apa yang baru besok ya? Baru besok yang dipikirkan. Besok aku nulis apa ya? Besok itu saya mau menulis berita apa? Itu baru terpikir, baru dipikirkan. Tetapi online itu setelah ini apalagi yang harus saya tulis. Nah, itu pentingnya Anda membedakan nanti antara digital dengan print itu di situ. Kemudian pola hierarkis. Kalau di print itu biasanya ada pemimpin redaksi, ada redaktur pelaksana, ada wartawannya gitu, dan hierarkis lah pokoknya bertingkat-tingkat, ada atasan gitu. Kalau di online lebih peduli pada fungsi pragmatisnya. Jadi yang penting cepat gitu. Tapi tentu saja tidak yang penting cepat itu tidak terus menabrak-nabrak kaidah-kaidah itu, tetap itu harus dipegang ya. Jadi kalau nanti misalnya dari Anda ini ada yang ingin menjadi seorang konten agregator atau seorang digital marketing yang mampu membuat konten-konten menarik ya, harus mampu membedakan antara berita dengan iklan. Bahwa berita itu harus berdasar pada berita, konsep-konsepnya seperti itu, maka Anda akan bisa menguasai. Yang penting itu sebetulnya persoalan latihan terus-menerus. Makanya di pertemuan ini saya ingin, ini sudah Anda terima kan ini. Nah, ini Anda, saya ingin Anda mencoba untuk menulis ini berita beneran, ini berdasar fakta di Kompas dimuat ini tahun 80-an loh, berita lawas banget ya. Nah, di bawah ini ada fakta-fakta yang saya kumpulkan dari lapangan ya, wartawan mengumpulkan dari lapangan. Di wartawan itu tugasnya mengumpulkan fakta-fakta ya. Kemudian susunlah fakta-fakta ini menjadi sebuah berita langsung tadi dan berita kisah. Datanya ini. Jadi kalau ke lapangan itu wartawan tidak langsung menuliskan, kalau di lapangan itu yang nulis ini seperti ini. Tapi Anda susun berkisah, jadi bercerita. Tidak seperti seekor ular ini kan kaku banget, tidak enak kalau dibaca.
kalau tidak dalam bentuk berita itu seperti ini, hanya berupa data-data ini. Hmm. Bahkan kalau wartawan itu datanya lebih bisa dipangkas-pangkas lagi. Saya kira itu. Jadi ini nanti Anda coba, tadi sudah saya sebutkan bahwa ada dua teknik menulis, strike news dan berita. Yang terpenting adalah tadi lead, ya, yang membedakan, yang akan bisa membedakan bahwa itu feature, yang bisa membedakan itu apa namanya strike news atau feature itu adalah di lead, ya lead gitu. Nanti Anda cerita. Dan penting ada narasumbernya. Itu tadi sudah, saya kira sudah ada semua. Nanti ini latihan di luar pertemuan ini, saya kira nanti juga saya koreksi di luar pertemuan, saya kirimkan panjang lagi, itu hasilnya seperti ini kira-kira, nanti dibahas teman-teman lagi. Jadi paling tidak memang dalam jurnalistik itu menulis, harus Anda harus menulis gitu. Ya, tidak bisa tidak kalau Anda ingin jadi digital marketing digital itu mempromosikan, mengiklankan lewat media internet kan gitu, digital gitu. Jadi prinsipnya sama. Jadi menulis itu antara tadi walaupun konsepnya hanya filosofinya ya yang berbeda ya. Kalau berita itu adalah berdasar fakta yang sesungguhnya, tidak boleh ada opini. Kalau iklan itu ya berdasar ke terputus Pak Mul. Sebentar ya teman-teman ya. Ini Pak Mul ya kayaknya lagi ada kendala jaringan. Bisa monitor suara saya ya, teman-teman? Halo, halo. Oh iya, tersambung lagi. Tadi sempat terputus sebentar, Pak. Oh, baik, oke. Okay. Yeah. Jadi kira-kira seperti itu ya. Jadi ini sudah ada yang banyak bertanya, saya luput ya, Pak. Nggak tahu kalau ada di teknik. Saya sekalian aja ini ya, Pak Ical. Yeah. Ini ada Andi Setiawan. Oh iya, ada yang bertanya ini, Pak. Ya, izin bertanya. Apakah berita bisa dijadikan sebagai media pembelajaran dan contoh pertemuan seperti apa? Oh, banyak sekali. Berita itu, ya, yang tadi sudah saya sampaikan bahwa hilang. Nah, ini ya, jadi kan tadi kan saya bilang bahwa berita itu apa sih fungsinya, ya, fungsi dari media itu kan di atas tadi sudah ada pembelajaran, salah satunya adalah untuk pembelajaran ini. Jadi pers itu berfungsi sebagai media informasi, memberitahu dan pendidikan, jadi memberi pendidikan, jadi mendidik orang. Jadi bagaimana cara para belajar yang baik itu, nanti tulisan ada seminar ditulis di koran seperti itu, kira-kira seperti itu ya. Jadi media itu fungsinya sangat luas, karena bahkan tidak ada, saya kira Anda hidup di dunia ini tanpa media itu tidak akan bisa. Jadi media itu, karena yang namanya media itu sekarang sangat luas sekali. Cuma prinsip-prinsip kalau di ilmu komunikasi itu ada komunikasi personal, interpersonal, komunikasi massa, itu semuanya komunikasi. Tetapi ilmunya memang masing-masing. Kalau komunikasi massa itu memang berkaitan dengan media massa, jadi dengan pers. Kalau komunikasi personal berpidato, wawancara radio, segala macam. Nah seperti itu. Jadi tapi semua ilmu komunikasi ini fungsinya adalah hampir semua sama. Ya, seperti mendidik, memberikan informasi, kemudian menjadi media sosial, menjadi media yang apa ya namanya, semacam ini apa, kontrol sosial, memberi kontrol sosial. Kalau misalnya ada sesuatu, kontrol sosial itu pemerintah melakukan sesuatu yang tidak benar, ada KLB bodong gitu ya, itu dimuat, itu kan menjadi juga pembelajaran akhirnya. Kira-kira seperti itu. Jadi itulah mungkin sebagai pengantar itu, nanti Anda boleh bertanya langsung juga. Saya sedikit
iklan nggak apa-apa Pak Ical ya? Boleh, boleh Pak. Kebetulan saya juga, saya kebetulan juga jadi pengurus yayasan Sinus ini, kalau ada yang teman-teman yang ingin melanjutkan kuliah di komputer gitu ya, jadi kan bidang Anda di komputer, jadi sekarang kan akhirnya era komputer, jadi kalau ada, termasuk digital marketing semuanya berkaitan dengan komputer. Nah, ini saya punya yayasan namanya Stimik Sinar Nusantara itu ya, jadi di Purwosari itu. Nah, Purwosari. Ya, kalau ada yang tertarik ya, jadi teknik informatika, jadi teknisi, ada sistem informasi, bahkan sistem informasi akuntansi, seperti yang di itu di itu kan ada ya, dan ya kemarin teman-teman SMK jurusan akuntansi ada gitu ya. Ada pesertanya akuntansi, Pak. Nah, gila. Makanya ini ada seperti di Stimik itu sedang membuka, biasanya bahkan ada ini Pak, apa namanya yang dibiayai pemerintah itu. Nanti kita tunggu aja Pak. Biasiswa. Nanti coba kontak ini ya, biasiswa. Kemarin itu ada 85 orang yang masuk ke Stimik dibiayai pemerintah. Itu apa namanya, program apa itu Pak, program gratis itu ya. Nah, moga-moga tahun ini juga ada. Nah, di Solo Peduli juga kita punya SMK, kalau adik-adik gratis 100% kalau Solo Peduli, karena Solo Peduli ini yayasan lembaga amil zakat infak sedekah ya, jadi menghimpun dana dari masyarakat, dana itu digunakan sebaik-baiknya untuk kemudaratan, untuk kabur apa. Jadi kami itu punya rumah apa namanya, poliklinik gratis untuk dua apa. SMK, kemudian kebetulan SMK-nya itu ya informatika, namanya SMK Smart Informatika ya. Sekarang sedang bangun gedung, tapi ini SMK ini sudah 10 tahun dan beberapa kali menjadi juara si Kota Solo. Dari Solo itu ada 46 SMK kalau nggak salah, termasuk Mikael segala macam. Waktu tahun 2019 itu kita ternomor satu untuk ujian nasional, luar biasa regulator. Karena di situ gratis dididik di asrama, iya gratis 100%, tapi ya harus berprestasi. Nah, kalau adik-adik punya adik SMK apa SMP, dan ini juga sedang pendaftaran kalau nggak salah, tapi seleksinya agak ketat, kira-kira karena nanti mereka 100% gratis dibiayai oleh Yayasan Solo Peduli. Mulai seragam, baju, gitu ya, sama apa asrama, tempat tinggal. Asrama ya. Nah, ini sudah angkatan ke 7 ke 10 kalau nggak salah. Nah, itu sudah, dan ini semoga nanti bisa memperluas kegiatan Solo Peduli ini hingga menjadi bermanfaat banyak. Baik itu Pak Ika, ini sudah satu jam saya ngoceh. Setengah jam. Nah, ini monggo kalau ada yang mau tanya silakan teman-teman. Baik. Ya baik teman-teman, di sini yang ada mau tanya secara langsung silahkan, atau bisa lewat chat juga boleh. Nah kalau saya sedikit ini Pak Mul, khawatir lupa nanti untuk latihannya teman-teman di sini, yang di slide terakhir itu adalah menyusun dari 8 poin ini Pak Mul. Iya, jadi ditulis seperti berita. Jangan hanya disusun seperti itu, tapi bagaimana menyusun tadi yang saya sebutkan. Nanti dikirimkan ke saya saja. Dikoreksi, saya kirimkan panjang lagi, terus dikirimkan apa kira-kira yang kurang dan sebagainya. Dijadikan sebuah paragraf gitu atau bagaimana? Wah, jadi paling tidak itu harus 3 paragraf minimal. Oh, dari 8 poin ini disusun ini kurang lebih 3 paragraf gitu. Ya, 3, 4 atau 5 terserah. Tapi bahannya dari 8 poin ini ya, Bang. Ya, betul. Beritanya yang satu straight news, yang satu feature. Jadi nulis 2 berita. 2 berita. Bukan hanya satu. Ada yang feature. Ya, jadi ya, sehingga nanti bisa membedakan. Oh, ini loh straight news seperti ini. Oh, ini loh feature seperti ini. Oke. Nah, baik, Pak Mul. Nanti ya, saya nanti jadi ada 2 tugas ya. Loh, latihan serta ya. Ya, 2 tugas itu, tapi bahannya satu. Bahannya satu ya. Peristiwa itu setiap peristiwa itu bisa ditulis baik straight news maupun feature. Tapi sebetulnya berita itu cenderung feature sebetulnya, bahannya itu soft news. Itu peristiwa beneran, kok saru mentol ini, bukan enggak saru ya berita. Itu orang, ada seorang pria dewasa dipantau ular alat beritanya gitu kan. Berita ini biar inget, biar gampang masuk, dan karena itu fakta yang unik itu biasanya
diingat-ingat gitu. Jadi nanti saya koreksi, nanti saya kirim pacar biar nanti dikirim lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, Pak Mul. Jadi dari peserta ini kirim ke saya dulu, kemudian saya kirim ke Pak Mul, atau dari peserta langsung ke Pak Mul? Ya, Pak Mul, silakan. Langsung ke saya. Teknisnya boleh ya, Pak Mul ya? Saya kasih. Ya, saya kasih ini apa, email saya. Oh ya, ke email ya, Pak Mul ya. Boleh dicatat ya, teman-teman emailnya. 63@gmail.com. Nah, itu email saya, mulyantoutomo63@gmail.com. Gitu ya. Baik, baik Pak Mul. Kemudian ini Pak Mul, saya tadi juga masih agak kelupaan untuk yang 5W1H itu Pak Mul. Itu ada when, where, who. Where, benar. Who, how, bentar. What dulu Pak ya. Ya, boleh ya. Jadi umumnya kan kalau berita sprint itu what dulu, apa sih peristiwanya. Itu ya, what. Kemudian when, kapan peristiwa terjadi. Yep. Kemudian where, di mana sih peristiwa kejadiannya. Kemudian who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Ya. Kemudian why, 5. Mengapa kok bisa terjadi peristiwa itu. Okay. Terus satu lagi, how. Bagaimana runtutan peristiwanya itu bisa terjadi. Okay. Jadi di kisah orang dipatuk ular itu juga harus lengkap semuanya, ada kapan kejadiannya, siapa yang terlibat, dan seterusnya itu ada. Jadi contohnya, contoh bahan yang dikumpulkan wartawan itu sudah komplit. Oke. Kira-kira seperti itu. Baik Pak Mul. Jadi nanti yang tugas, dua tugas trade news maupun feature news itu juga ada hubungannya dengan 5W1H-nya ini ya? Oh iya, iya. Semuanya itu terangkum. Kalau jurnalistik itu sudah ada kaidahnya, ada kaidah dan segala macam, semuanya menyangkut itu. Ya, jadi pokoknya mempunyai nilai berita, ada kelengkapan berita. Baik. Dan yang terpenting adalah bagaimana membuat judul untuk straight news dan bagaimana membuat judul untuk feature itu berbeda juga. Gitu. Oke. Nanti tugasnya, dikasih tugasnya dikasih apa, title apa apa itu. Kalau kirim email itu ada apa, topik apa apa itu namanya ya. Apa istilahnya? Subjeknya. Subjek ya. Subjeknya ini ada pelatihan SMK gitu ya. Kasih. Karena subjeknya pelatihan SMK. Saya sudah, ya karena saya ini ngajar di, ini juga masuk ke email saya sehingga nanti saya nggak bingung ngajar kata subjek. Yeah. Baik Pak Mul, nanti jadi, yang prinsipnya untuk jurnalis pelatihan ini sangat sangat pendek memang ya. Jadi kalau saya di FISIP itu saya dapat 3 semester Pak untuk mengajar jurnalistik ini. Sampai matang. Jadi mulai ini kan dasar jurnalistik pun dasar yang baru sedikit sekali. Jadi nanti ada produksi media dan segala macam. Baik. Tapi ini sudah cukup lumayan saya kira sedikit banyak lah bisa memberikan gambaran. Ya, jadi sehingga teman-teman nanti tidak sewenang-wenang gitu ya, ketika menulis berita terus boleh kudu berita hoax gitu. Jadi harus bisa membedakan mana iklan, mana opini, mana berita. Kira-kira gitu Pak Ical. Baik Pak Mul. Jadi walaupun teman-teman di sini ke digital marketing, ke content creation-nya, namun tiga hal dalam media yang itu menjadi berita, iklan maupun opini itu tetap bisa diterapkan ya Pak Mul ya. Walaupun bisa, lebih banyak bisa tetap bisa diterapkan ya. Jadi teman-teman di sini nggak harus bisa. Semua kontennya itu iklan gitu nggak harus ya Pak Mul ya. Bisa bermuatan berita. Nggak harus. Bisa bermuatan opini ya Pak Mul ya. Bisa. Terkait dengan opini. Objek pelatihan mereka ya Pak Mul ya. Kalau objek pelatihan mereka kan contohnya ada di Kampung Wisata Batik Kauman Solo. Nah, nanti teman yang di kelompok itu bisa beropini tentang Kampung Wisata Batik Kauman Solo ya Pak Mul ya. Boleh. Oh. Iya, boleh beropini. Kalau berita yang penting harus jelas ya Pak Mul. Iya, yang penting ada kaidah-kaidah yang tadi 5W1H. Nah, gitu teman-teman. Semuanya jelas, bisa gitu ya. Ada narasumbernya. Iya. Semuanya bisa dipakai gitu ya Pak Mul ya, baik yang berita, baik bisa. Yang iklan maupun kalau yang mau, opini. Betul. Kalau misalnya ke kampung, karena sebetulnya
ada pelatihan khusus tentang menulis opini juga. Jadi kalau menulis opini ya jangan seperti berita. Kalau opini itu betul-betul dari gagasan Anda, malah opini Anda yang harus keluarkan di sini. Pendapat ya, Bang. Misalnya, ya, pendapat. Pendapat saya terhadap Kampung Batik Lawian. Kampung Batik Lawian ini sungguh sangat indah deh. Saya sering ke sana karena nah itu opini. Nah, berita nggak boleh seperti itu. Berita harus berdasarkan dengan pernyataan orang. Pernyataan orang. Pernyataan orang. Kemudian macam hasil testimoni begitu ya, Bang Mal ya? Ya, kalau kayak opini itu semacam testimoni sebetulnya. Tetapi kalau berita itu bukan testimoni. Bukan testimoni. Kalau berita bukan testimoni wartawan, penulisnya. Tapi ini testimoni kan orang. Berkaitan dengan penulis. Yeah. Orang-orang, harus orang. Ada narasumbernya. Kalau mau mengatakan, Batik Lawian sungguh indah sekali, bla bla bla, harus ada kata seorang pengunjung, bla bla bla, itu berita. Oh, itu narasumbernya ada punya. Nah, paham ya? Jadi paham. Tetapi kalau artikel, opini, itu Anda sebagai penulis. Saya sangat senang deh menyaksikan. Kalau wartawan berdasarkan kan pengalaman diri sendiri ya, Bang Mulya. Ya, betul. Kan misalnya ada kecelakaan. Terus wartawan nulis, aduh kasihan sekali sopir itu. Itu nggak boleh, Pak, seperti itu. Itu opini. Wartawannya beropini. Kalau kok kasihan. Iya. Ya itu akan melaporkan sesuatu. Bila itu yang ini contoh ekstrim ya, tetapi untuk membedakan bahwa ini opini, ini berita itu harus tegas. Apalagi nanti iklan juga. Iklan itu agak sumir lagi, tapi yang jelas iklan itu karena dia membayar boleh sesuka hati, kayak gitu ya, karena memasukkan iklan kayak gambaran seperti itu. Oke. Kira-kira seperti itu. Makanya nanti kalau ada sesuatu, monggo dikirim aja ke saya siap untuk berdiskusi. Boleh ya, Bang Mal ya. Jadi teman-teman di sini boleh, silakan, monggo. Acara ini dibolehkan untuk komunikasi lewat. Boleh. Lah ya, makanya saya kasih nomor email saya, silakan. Oke. Baik, kalau ada sesuatu silakan disampaikan saya. Baik, Pak Mul. Nah, ini saya mewakili teman-teman, Pak Mul. Mungkin ada pertanyaan yang terkait sama PKL ini, Pak Mul. Mereka ini kan lagi praktek kerja lapangan nih, Pak Mul, yang membuat konsep dan menerapkan konsep digital marketing dan juga membuat konten-kontennya, Pak Mul. Nah, dari prosesnya itu kan mereka nanti bisa menerapkannya dari hal media ini bisa menjadi berita, bisa menjadi opini maupun bisa menjadi iklan nih Pak Mul. Nah, cuman kan kita di sini ada semacam tugas gitu Pak Mul, semacam tugas untuk peserta ini bahwa nanti harapannya endingnya itu menciptakan penjualan yang bagus begitu Pak Mul dari digital marketing dan konten-konten yang mereka buat. Nah, itu gimana Pak Mul? Tips-tipsnya mengkombinasikan antara berita, opini, dan iklan ini yang endingnya nanti itu bisa menciptakan penjualan yang bagus begitu buat teman-teman ini, Pak Mul. Ya. Jadi teman-teman di sini mewakili industrinya, mewakili kelompoknya itu sebagai buzzer marketingnya dari kelompoknya masing-masing, Pak Mul. Ada Kampung Wisata Batik Kauman Solo, ada Izaura itu produk-produk kesehatan, kemudian ada Almira Butik itu tentang busana, dan yang keempat itu dari industri Era Jaya, Pak Mul, itu yang menjual oleh-oleh khas Solo. Nah, kurang lebih itu, Pak Mul. Ya. Yeah. Jadi ini nanti kan biasanya di apa medianya itu Instagram, Facebook seperti itu ya. Nah, kalau itu kan tinggal narasinya aja gitu ya. Jadi kalau tadi saya bilang soal jurnalistik itu kan untuk secara luas. Karena sekarang ini media sosial itu kan simple. Tadi saya bilang bahwa digital itu harus simpel. Misalnya Anda menampilkan keindahan apa Kampung Batik Lawian misalnya. Anda bisa tulis dengan feature. Tulis feature itu ya apa yang menurut Anda mewakili pembaca kira-kira yang akan. Makanya seorang penulis wartawan itu harus mempunyai insting menangkap sesuatu yang bakal menarik orang itu. Jadi mewakili, karena dia mewakili masyarakat gitu. Nah, kiatnya juga kalau model apa namanya kecil apa namanya sih media sosial begini ya nggak perlu panjang-panjang foto harus ada fotonya ya, jadi digital itu wajib ada fotonya, nggak boleh nggak ada. Jadi misalnya jualan makanan, ini dia makanan paling enak kesukaanku misalnya. Anda mau iklan ya nggak ada masalah kalau itu testimoninya Anda sendiri gitu, tulis yang nulis, kecuali nanti kalau lembaga itu
yang mengeluarkan humasnya misalnya itu kan agak berbeda, bedanya berita. Jadi penggunaan opini, berita maupun iklan itu sebetulnya leluasa di media sosial. Leluasa artinya yang penting jangan membuat berita itu beropini gitu. Itu saja. Kalau mau beropini ya ataskan nama Anda sebagai penulis. Oh, ya, kalau beropini kalau, ya. Kalau berita gitu. Ya, kalau beropini kan testimoni Anda. Atau kalau ini berita, testimoni orang lain. Orang lain. Kira-kira. Oh, oke. Okay. Ya, itu bedanya ya itu. Okay. Nah, ini teman-teman di sini yang masih bergabung di Zoom, ada pertanyaan? Boleh kalau ada mau chat? Ini kebetulan yang ikut Zoom tidak begitu banyak, Pak Mul, karena mereka sebagian sedang PTS. Iya. Sedang apa? Oh. Ujian tengah semester. Ya, jadi okay, beberapa nanti menyusul lewat YouTube, Pak Mul. Ini juga saya barengkan sama live YouTube. Dan yang belum bisa barengan sama kita siang hari ini, itu bisa menyusul nanti malam atau besok mereka melihatnya materi lagi lewat YouTube, Pak Mul. Jadi nanti tetap semua peserta wajib melihat materi dari Pak Mul ini. Ada pertanyaan? Ini yang tersisa ada Bintang, ada Angel. Angel sama Bintang mau bertanya? Atau Lulu? Boleh bertanya langsung atau via chat juga nggak masalah. Kalau bertanya langsung lebih bagus, bisa langsung menyapa Pak Mulyanto. Ada Yuliana Wisnu. Ayo, Bintang mau bertanya? Enggak, Pak. Oh, belum. Oke, siapa nih yang mau bertanya? Atau lewat chat juga boleh? Terkait dengan ini, PKL kalian. Rahma, kamu mau bertanya ke Pak Mulyanto? Mungkin teman-teman masih malu-malu nih Pak Mul, pengen bertanya. Ya, malu-malu. Ya, sama malu-malu. Jadi nulis ini yang penting adalah latihan. Ya, kebiasaan nulis itu nggak bisa. Ya, harus terus-menerus gitu. Kalau ternyata, wah saya pengen terus-menerus nulis, terus yang koreksi siapa? Silahkan kirim ke saya. Terus-menerus, nanti saya dan editor. Dan tentunya pekerjaan saya editor. Baik, dan tentunya kebiasaan mereka menulis nantinya itu tetap berpengaruh ke ini ya Pak Mul ya, ke tugas-tugas mereka dalam PKL ini ya, yang untuk meyakinkan jelas. Audiens gitu ya Pak Mul ya. Ya betul, karena kan lewat tulisan, lewat karena media itu kan sekarang hampir semuanya lewat internet, jadi mau tidak mau Anda harus terampil walaupun pendek-pendek mungkin satu alinea gitu, tetapi kalau itu memberikan informasi yang lengkap, minimal kalau dalam berita itu ada 5W1H tadi, itu sudah membuat paham orang. Jadi, yang penting ya, yang penting ketika menangkap sesuatu yang ingin disampaikan itu adalah itu mempunyai nilai untuk jual, gitu ya. Misalnya Kampung Batik Lawian, apa sih yang paling menarik di sana? Kalau nanti makanan apa tadi, jajanan apa sih yang menarik di sana? Itu Anda harus melakukan observasi apa yang disukai orang. Observasi. Ya, jadi setelah diobservasi, kemudian Anda mendeskripsikan. Deskripsikan. Deskripsi itu membagi-bagi ini bumbunya ini, apa penampilannya seperti ini, dan sebagainya. Itu sudah menyangkut 5W1H, ditulis dengan model menarik, sudah dilepas ke media. Itu sudah, sekarang Anda sudah bebas. Kalau dulu harus jadi wartawan dulu. Gitu ya. Jadi sekarang kan enggak. Ada, makanya masing-masing harus latihan ya. Kalau ini saya yakin soal apa yang saya pengen latihan tadi, besok orang karo-karoan nanti jadinya gitu. Padahal ada struktur pemberitaan. Nah, nanti sedikit demi sedikit saya kira kalau sudah saya kasih masukan ini seharusnya seperti ini akan menjadi paham. Mungkin seperti itu. Baik Pak Mul. Ya, nampaknya teman-teman sudah banyak informasi nih yang didapatkan dari Pak Mul terkait sama jurnalistik yang nanti bisa teman-teman peserta seni terapkan langsung di PKL ini ya Pak Mul ya. Iya, baik. Ya. Nah, nanti sambil saya instruksikan terkait sama tugas yang sudah dari Pak Mul tadi, kemudian pengumpulannya lewat email ya. Nanti dari Pak Mul lewat email. Emailnya sudah saya tulis ya tadi ya.
Ya, dan evaluasinya nanti akan disampaikan ke saya lewat saya. Saya kirimkan ke Pak Ital aja. Baik, Pak Mul. Baik, yeah. Sudah cukup juga ini sepertinya waktunya untuk Pak Mul sharing yang luar biasa. Dan kami ucapkan, Pak Mul, saya dari pribadi dan perwakilan dari penyelenggara termasuk peserta, kemudian dari ada guru-guru pembimbing juga dari perwakilan industri mengucapkan terima kasih yang sangat banyak. Baik, sama-sama. Doa terbaik buat Pak Mul, semoga sehat selalu. Amin. Dan sharing ini tentunya harapannya untuk bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat yang nanti dimanfaatkan oleh Amin. Teman-teman peserta dan semua yang ya. Melihat, mempelajari, mendengarkan lewat YouTube juga Pak Mul. Jadi masyarakat di luar sana bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi mereka dan dimanfaatkan begitu. Dan nanti tentu menjadi pahala jariah buat Pak Mulyanto begitu. Amin. Terima kasih Pak Jawa. Ya, sementara mungkin ini dulu Pak Mul, nanti mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita berrahim, baik Amin. Melalui kita online maupun bertemu secara langsung. Pak Mul tinggalnya di Jepang sih ya, nanti kali tempo saya main boleh ya Pak Mul? Boleh, monggo, silakan. Ya, kalau nggak ke rumah mungkin ke kampus gitu ya Pak Mul ya, atau ke kantor di Solo Peduli gitu. Ya, di Solo. Saya setiap hari di Solo Peduli Pak. Di Solo Peduli nggih. Ya. Teman-teman di sini sebelum diakhiri mungkin ada yang pengen bertanya atau menyapa langsung kepada Pak Mul. Boleh? Ayo, siapa ini yang mau menyapa Pak Mul secara langsung? Ada yang mau ada unek-unek? Rahma, Lulu, Deva, Angel, Bintang, Andi. Maaf. Assalamualaikum, Pak. Deva, waalaikumsalam. Oh, ini ada Deva nih, Pak Mul. Ya, baik. Deva dari SMK mana? Maaf, Pak. Dari SMK Negeri 1 Karanganyar, Kak. Oh, SMK Negeri 1 Karanganyar Kebumen. Iya. Iya, boleh. Maaf, izin bertanya. Iya. Untuk menyediakan atau... Agak putus-putus ya. Untuk menyediakan ataupun membagikan pemain sharing berita yang berbobot. Sebentar. Nampaknya masih ada gangguan. Chat aja Kak. Ah, boleh di chat aja ya Deva ya. Soalnya sinyal kamu lagi melemah. Baik, sambil menunggu minta waktu sedikit ya Pak Mul. Ya, monggo. Untuk chat dari Deva. Nah, sambil menunggu chat dari Deva, mungkin teman-teman di sini yang masih online yang ingin menyapa dan bertanya ke Pak Mulyanto dipersilahkan. Monggo dimanfaatkan waktunya yang mungkin enggak sedikit ini ya kita bertemu lewat online sambil menunggu chat dari Deva. Yang mau bertanya nih Aldi, baru bergabung nih Aldi. Kamu ada yang mau bertanya atau Fitri? Bisa. Ya, Deva boleh di chat ya pertanyaannya ya, karena sinyal kamu kayaknya lagi rendah, jadi suaranya terputus-putus. Siapa yang mau bertanya atau menyapa Pak Mul? Kalau ada unek-unek. Belum masuk ya chatnya dari Deva ya? Rahma, kamu mau bertanya ke Pak Mul? Mungkin terkait tugas atau terkait sama konten yang kamu bikin? Belum ya? Belum kan, gak ada sinyal, ini hujan. Oh, lagi hujan. Oke. Ya, boleh. Ya, di-mute dulu aja. Bintang, kamu mau bertanya? Udah paham semua tentang materi-materinya dari Pak Mul atau terkait sama tugasnya? Udah ya? Oke Pak Mul, ini dari Deva nampaknya untuk chatnya juga belum masuk. Mungkin bisa disusulkan ke saya, nanti saya tanyakan ke Pak Mul begitu ya? Baik, silakan. Dikirim ke email aja nanti. Iya, boleh lewat email. Oh ini, ada yang bertanya nih Pak Mul dari Deva. Akhirnya udah masuk di chatnya.
bagaimana menyajikan berita yang bagus dan berbobot. Oh, gitu. Iya, jadi tapi intinya itu jadi dari semua yang kita bahas tadi. Iya. Bagaimana kita seorang wartawan itu menyampaikan, menyajikan berita yang bagus dan berbobot, itu kan harus berdasar kaidah-kaidah. Kaidahnya yang pertama, berita itu harus berdasarkan fakta, berdasarkan peristiwa kejadian, ya. Kemudian Anda olah, Anda itu sebagai penulis, tapi dalam posisi sebagai wartawan. Jadi objeknya harus berdasar berita itu, faktanya itu harus mempunyai nilai, bernilai, mempunyai nilai, mempunyai makna, signifikan, penting, magnitude, besaran, dan bahasanya itu. Signifikan, magnitude, prominent, terkenal, proximity, mempunyai unsur kedekatan, human interest, dan sesuatu yang baru. Itu faktanya harus khusus, ya, tidak boleh sembarangan fakta. Tidak boleh sembarangan peristiwa di luar ada seekor kodok tertabrak sepeda, saya tulis itu bukan berita, ya. Jadi semua kan ada peristiwa, di luar itu banyak peristiwa. Nah, peristiwa itu harus Anda pilih yang mempunyai nilai, yang layak untuk disampaikan kepada masyarakat. Apa syaratnya? Ya harus penting, harus sesuatu yang besar, harus sesuatu yang baru, harus seorang yang terkenal, harus menyentuh perasaan manusia, gitu ya. Nah, ini salah satu nilai berita. Kemudian yang kedua, setelah menemukan fakta mempunyai nilai, berita itu harus Anda lengkapi dengan apa yang disebut kelengkapan berita 5W1H tadi. What, apa itu berita, apa sih peristiwanya? Where, di mana kejadiannya? When, kapan peristiwa itu terjadi? Who, siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Why, mengapa kok bisa terjadi peristiwa itu? Dan terakhir, who, how, bagaimana kronologi peristiwanya itu terjadi? Nah, itu Anda susun. Nah, dalam tugas yang tadi saya sampaikan, itu adalah acak. Jadi kalau wartawan ke lapangan itu, nulisnya di blog note itu, pertama yang ditulis ketemunya orang, siapa korbannya? Oh, maksud, rumahnya di mana? Oh, sini. Hanya tulis itu aja. Yang lain diingat-ingat di sini, baru nanti setelah data-data terkumpul, baru disusun dalam bentuk cerita. Jadi berita itu pada dasarnya sebetulnya cerita. Cerita. Cerita berdasar fakta. Fakta. Ya, jadi berita itu sebetulnya, iya, tapi berdasar fakta. Tidak berdasar angan-angan. Kalau itu nanti novel jadinya. Jadi kalau Anda, kalau sudah jadi wartawan, menulis novel itu gampang banget. Ya, membayangkan, enggak usah melihat fakta, membayangkan dirimu yang cantik jelita gitu, ya, itu bukan fakta, tetapi membayangkan itu. Nah, wartawan enggak boleh seperti itu, gitu ya. Tapi biasanya seorang wartawan yang sudah biasa tulis akan sangat mudah untuk membuat tulisan-tulisan yang fiktif gitu ya. Jadi fiksi ya, kalau istilahnya ada cerpen, ada novel, itu gampang sekali. Kalau wartawan itu kan harus berdasar fakta gitu. Bukan hanya berdasar angan-angan. Itu Mbak Deva ya, jadi itu berita ya. Prinsipnya itu. Memang ini agak terlalu pendek ya, jadi prinsipnya adalah itu. Kira-kira gitu, Pak Ika. Baik, terima kasih Pak Mul. Nanti bisa teman-teman kembali membuka. Iya, sama-sama. Oke, Deva. Ya, ya, mungkin nanti teman-teman juga bisa membaca kembali, melihat kembali, mempelajari kembali PowerPoint dari Pak Mul ya, dan diingat-ingat kembali apa yang sudah disaringkan sama Pak Mul, dan tentunya nanti bisa diaplikasikan untuk di PKL Digital Marketing dan Content Creation ini. Nah, semoga sharing juga dari ya nanti kalau ada yang apa ingin mempraktekkan itu dari hasil karyawan, saya juga pengen lihat bagaimana hasilnya, kirim ke saya. Baik. Juga baik Pak Mul. Nah, ini sebelum ditutup Pak Mul, mungkin ada yang terakhir dari Pak Mul, kami minta closing statement-nya nih Pak Mul terkait sama anak-anak yang sedang PKL, Digital Marketing dan Content Creation ini Pak Mul. Baik, ini. Jadi saya ini sudah 30 tahun lebih jadi wartawan ya. Jadi soal proses perkembangan media, sekarang ini era Anda semua. Anda teman-teman SMK ini luar biasa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan diri dalam bidang digital marketing. Makanya tadi saya
ke apa tadi mengabarkan apa istilahnya iklan gitu ya yang di yang ngiklan kira itu salah satunya adalah ini adalah jalur, artinya jalur untuk Anda agar bisa nanti memahami lebih detail tentang bagaimana dunia internet itu. Karena tanpa mengenal dunia internet apa dunia komputer maksud saya ya. Jadi tanpa mengenal dunia komputer Anda tidak akan bisa masuk. Anda percuma kalau sudah pintar jadi wartawan misalnya, tapi orang no medianya. Nah, sekarang itu eranya komputer digital gitu ya, era digital. Makanya Anda harus konsentrasi betul di situ, apalagi teman-teman SMK ini kan memang praktisi ya, nanti pasti akan menjadi praktisi. Digital marketing itu sekarang sedang sangat populer, sangat dibutuhkan. Jadi di mana-mana, mulai lembaga sosial seperti tempat saya ini, mulai sampai dengan perusahaan terbesar sekalipun, itu semuanya digital marketing mempunyai peran yang sangat penting. Nah, bagaimana agar seorang digital marketing itu menguasai wilayah dia, dia harus bisa menguasai komputer dengan segala program-programnya itu, aplikasi, program, segala macam, itu harus menguasai betul itu. Kalau masalah konten seperti ini tadi, itu sebetulnya di luar komputer itu pengetahuan di luar komputer. Itu gampang lah itu gampang dipelajari kalau masalah itu. Saya kira itu tetap semangat teman-teman SMK, karena itu SMK bisa hebat, betul itu saya di belakang. Pancang itu kan latar belakangnya SMK bisa hebat, saya yakin itu banyak di SMK Solo Peduli juga banyak yang hebat-hebat. Saya kira itu Pak Ican, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Pak Mul. Doa terbaik dari kami semua untuk Pak Mul tentunya. Dan mudah-mudahan kita bisa sambung silaturahim berikutnya. Insya Allah. Baik, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Pak Mul. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, baik teman-teman. Berakhir sudah sesi ini. Dan nanti akan saya share ke teman-teman terkait sama tugas-tugasnya. Dan harapannya sharing dari Pak Mul ini semakin